terasa beda gitu atau janggal gitu nggak? Biasanya antar karya tulis sama audiovisual itu suka beda, tapi ini yang dirasakan soalnya Mas Bayu itu sama ya. Dan itulah luar biasanya bandelnya Juni. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Bayu ini. Next, berikutnya pertanyaannya buat Judith atau Sita. Halo. Kemana gemes nggak ngeliat kamu tadi sendiri kayak gitu? Lumayan. Lumayan ya, lumayan. Baik, untuk Sita atau Judith, tadi kan kalau bisa kita lihat karakter Judith ini sangat iseng banget. Kemudian nggak bisa diem. Diem kalau lagi suka sama Bian tuh akhir-akhirnya. Ya kan? Nah, kelihatan tadi dari nyontek, kemudian nyebar flyer ya, pada saat yang di sekolah tadi. Ini gimana? Apakah kamu seaslinya kayak gitu, sehingga memerankan Judith tuh kayak nggak ada challenge-nya gitu sama? Atau gimana? Kalau Judith sama Sita sih ya mirip, karena di sekolah juga sering nyontek, sering bolos segala macam. Nyonteknya juga kayak tadi dilempar ke bawah gitu. Iya, tapi kalau Sita dulu taruh di paha atau di rok gitu, jadi kan nggak ketahuan gitu sih. Kalau saya digepingan sini bisa lo. Aku nggak tahu ya kalau di situ. Oke. Jangan dicontek. Tapi kalau misalnya ngomongin masa muda ya, kalau bandelnya ya kita muda cuma sekali. Jangan lupa buat kamu-kamu nih yang masih muda, boleh lo bandel sekali. Selagi masih muda boleh lo. Tapi harus dengan arah yang benar. Karena kita harus bisa tahu nih ya, kalau kita bandel jangan yang terlalu berlebihan. Kalau misal kamu menyaksikan acara tadi, posting jangan lupa hashtagnya Yoyo ya. Tau Yoyo? Bukan main yoyo, bukan. Yang you once, you only yang once ya. Boleh mudah sekali, tapi yang terbaik. Pokoknya ya hashtagnya dah pakai yoyo ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Judith. Berikutnya aku ingin bertanya sama Ryan Wijaya. Oke, wibu. Oh, jaketnya nggak wibu? Gak. Oke, untuk Ryan, di sini kamu kan berperan sebagai Bian. Yang dimana seorang wibu. Kalau dirimu sendiri, apakah memang suka anime sehingga kayaknya tadi gerakannya pas banget tuh. Itu perlu belajar atau emang benar-benar wibu aslinya atau gimana? Iya, itu udah latihan dari kecil soalnya. Seriusan? Iya. Coba diulang. Bercanda. Iya, emang aku pribadi aslinya emang suka nonton anime. Bahkan aku juga ada beberapa miniatur anime gitulah. Mm-hmm. Yang disuka apa? Hah? Animenya yang disuka apa? Banyak, lebih ke action dan drama seperti Demon Slayer, Attack on Titans, terus banyak, ya? Naruto tadi itu gitu-gitu Naruto. Ya banyak lah. Pantas tadi pada meranin Bian kayak dapat banget wibunya ya. Keren, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ryan Wijaya. Next, sisa dua lagi. Good day, class.